Momen Nikita Mirzani histeris tak mau ditahan dibayar berapa kalian? Dapur berita artis terkini. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Selebritas Nikita Mirzani menangis histeris di Kejaksaan Negeri atau Kejari Serang sesaat sebelum dibawa ke rutan kelas 2B Serang, Banten. Nikita juga terdengar berteriak histeris karena menolak untuk ditahan. Siapa Dito? Siapa Dito? Siapa dia? Enggak mau, kata Nikita. Nikita juga mempertanyakan keberanian penegak hukum memenjarakannya. Ia bahkan menuding penegak hukum telah menerima uang dalam kasus yang menjeratnya. Dibayar berapa kalian jahat, ujarnya. Rekan Nikita, Ferdinand Hutahian, menyayangkan penahanan Nikita. Menurutnya Nikita tidak akan kabur apalagi menghilangkan barang bukti. Ferdinand yang mendampingi Nikita menjamin Nikita akan kooperatif menjalani proses hukum yang membeliknya. Saya jamin Nikita akan kooperatif dan saya akan menjadi penjamin dalam hal ini, ujar Ferdinand. Sebelumnya Kepala Kejaksaan Negeri Serang Freddy D. Simanjuntak mengatakan pihaknya memutuskan menahan Nikita di rutan kelas 2B Serang terhitung hari ini. Penahanan dilakukan usai berkas perkaranya dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke Kejari Serang. Freddy mengakui sempat ada penolakan terhadap upaya penahanan tersebut. Ia tadi menolak, kita persuasif manusiawi juga. Bagaimanapun juga untuk ditahankan selama ini kan yang bersangkutan tidak ditahan. Penahanan sudah beralih ke kejaksaan, jadi kita lakukan penahanan, kata Freddy. Menurut Freddy, jaksa akan melengkapi berkas persidangan Nikita yang rencananya akan berlangsung di Pengadilan Negeri Serang. Pihaknya akan menyelesaikan berkas perkara ini dalam waktu 20 hari. Selanjutnya kita persiapkan surat dakwaan dalam 20 hari, kita segera limpahkan ke Pengadilan Negeri Serang, ujarnya. Akhirnya terungkap rekaman percakapan Nikita Mirzani dan diduga Verdi Sambo Putri Chandrawati dikhianati. Akhirnya terungkap rekaman percakapan Nikita Mirzani dengan sosok diduga Verdi Sambo. Lantas benarkah Putri Chandrawati dikhianati Verdi Sambo selama ini? Kasus Brigadir J hingga kini belum usai, kini Nikita Mirzani mengaku memiliki percakapan khusus dengan Verdi Sambo. Tak sedikit nama yang terlibat dengan kasus Brigadir J yang juga melibatkan Ferdi Sambo, sang jenderal bintang 2 yang telah ditetapkan menjadi tersangka. Tak sendiri Ferdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan sang istri Putri Chandrawati. Selain nama perwira polisi, ada juga nama selebriti tanah air yang namanya ikut terseret dalam kasus Brigadir J. Salah satunya adalah selebriti Nikita Mirzani. Di awal kasus Brigadir J mencuat, nama Nikita Mirzani juga disorot karena disebut-sebut salah satu selebriti yang diduga mendapat backingan dari Ferdi Sambo. Nikita Mirzani juga sudah membantah dirinya tidak ada keterlibatan dengan Ferdi Sambo. Namun kini muncul rekaman percakapan Nikita Mirzani dengan sosok diduga Ferdi Sambo. Rekaman percakapan Nikita Mirzani dengan sosok Ferdi Sambo pun viral di media sosial. Lantas apakah Putri Chandrawati dikhianati oleh Ferdi Sambo? Belum lama ini beredar kabar jika artis Nikita Mirzani dituding dibekingi oleh Ferdi Sambo. Lantaran kerap kali lolos dari jerat hukum. Melihat hal ini viral, Nikita Mirzani lantas angkat bicara menjawab semua tudingan dari netizen. Disampaikan Nikita Mirzani dirinya sama sekali tak mengenal sosok Ferdi Sambo. Kenal enggak, punya nomor teleponnya enggak, ketemu juga enggak, ucap Nikita Mirzani.
Tak cukup sampai di situ, ibu tiga anak ini kemudian membeberkan bukti lainnya terkait tudingnya ini. Salah satunya soal kejadian penjemputan paksa yang terjadi di Senayan City, Jakarta dan penggerebekan polisi di kediamannya. Kalau gue punya backingan, gak mungkin gue dibikin malu di Senayan City, kata Nikita Mirzani seperti dikutip dari akun Instagram Nikita Mirzani Mawardi 172. Namun tak lama dari bantahnya, kini netizen digegerkan dengan rekaman percakapan Nikita Mirzani dengan seorang pria diduga Ferdi Sambo. Apa kabar, kata Nikita Mirzani? Alhamdulillah, gimana-gimana, dirinya sehat, kata pria diduga Ferdi Sambo. Dalam rekaman tersebut terdengar Nikita Mirzani juga kedapatan mengadukan kasusnya kepada sosok yang diduga Ferdi Sambo. Alhamdulillah sehat sekarang, berat badannya naik, aku baru dapat surat panggilan 2 hari lalu jadi tersangka. Maksudnya ini kan ranahnya KDRT ya, ini kenapa jadi 351 junto 355? Itu kan pasal ngeri-ngeri, kata Nikita Mirzani lagi. Waktu di BAP belum selesai semua, sempat BAP kasus pemukulan. Waktu itu, sambung Nikita Mirzani. Nikita Mirzani pun menyebut jika dirinya meminta bantuan sosok diduga Ferdi Sambo untuk mengusut kasus-kasusnya. Rahasia ya, aku ketemu dibantu-bantuin kasus-kasusku, ucap Nikita Mirzani. Hal ini pun lantas membuat netizen heboh dan menuding jika Nikita Mirzani benar-benar dibacking oleh Ferdi Sambo.